itu yang saya amati kepada Pak Pramisa dan seluruh perangkatnya dan kepada Bapak Suryadi sebagai narasumber pada malam ini dan anggotanya dan teman-teman seluruh mahasiswa Karang Taruna dan para tamu undangan. Di sini saya mau konsultasi mungkin mungkin saya pribadi ya pengen usaha dan mungkin bisa jadi dan teman-teman mungkin banyak yang pengen usaha ya. yang saya pengen curhatkan lah. Gini Pak, saya kan ingin berusaha, cuman saya itu terkendala dengan modal. Saya ingin bertanya kepada Pak Supriyadi, bagaimana kita punya keinginan untuk usaha, tapi modal kita nggak punya itu Pak. Mungkin banyak bisa caranya itu Pak, kita mendapatkan modal. Yang pertama itu, yang kedua di sini itu kan mungkin yang tadi jarak yang banyak usaha. Terus kita kalau dagang, kita punya produk Pak, dan produk kita sudah jalan. Kita jual produk seandainya 10.000, tapi kita sudah jalan lancar. Terus ada yang sebagian buka dan kita menjual produk itu 10.000, tapi yang baru buka itu menjual 9.000, kayak gitulah. Jadi yang sudah jalan yang jelas kan, menurut Bapak bagaimana menyikapi hal seperti itu? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Datu. Apa dari Mas Datu? Artinya sendiri apa? Kalau Supriyadi kan sama aja. Umumkan tidak umumin namanya. Sudah sekian. Jadi ini kan apa namanya problem klasik ya. Problem klasik. Ketika mau usaha tapi tidak mau cerita. Ketika ingin membuka usaha tapi tidak punya modal. Ini dia. Ingin sukses tapi tidak mau apa namanya sorong. Ini ya, ya. Seperti itulah. Ini kan problem klasik. Ya sebenarnya harus cepat, harus apa namanya ditabrak ya. Jadi gini, di saya yakin di pemerintahan desa